Halo guys, balik lagi ke channel gua Owen Reynardo. Jadi guys, hari ini gua ada sesuatu yang spesial banget karena gua hari ini pengen ganti velg lagi guys. Nah, velgnya itu apa? Kalian ikutin terus aja vlog gua. Nah, sekarang itu gua pengen OTW ke tempat ambil velgnya, yaitu kalau enggak salah namanya Auto Distro di daerah Fatmawati atau daerah pokoknya deket-deket bengkel Bubut Sarinande guys. Kalau Sarinande kan kalian pasti tahu lah ya. Nah, habis dari Auto Distro itu gua juga pengen ke Sarinande guys untuk fitment correction. Terus habis itu dari situ gua harus cari ban lagi guys. Jadi jadwal untuk hari ini jujur ngomong lumayan padat. Nah, tapi sebelum gua berangkat untuk eksekusi velg gua guys, gua pengen jemput si Pola GK5 dulu guys, si Patrick. Nah, jadi kalian ikutin terus vlog gua, ikutin keseruan gua hari ini dan mungkin keribetan gua hari ini guys, karena gua ngerasa banyak yang harus dikerjain, jadi ngerasa ribet nih guys. Nah, jadi kalian ikutin terus aja vlog gua, sampai ketemu nanti pas kita di rumahnya Patrick. Oke guys, sekarang kita udah sampai rumah Patrick. Nah, ini mobilnya, kita mau masuk rumah ya. Nah, ini ada CT-nya di dalam, kita masuk dulu guys. Ini kenapa dicopot bang? Woi, kenapa dicopot SBC-nya? Gak ada duit. Ini kok jadi standar begini? Standar pakai RE tapi. Gaya apa ini namanya? Gaya apa? Gaya maksa. Gaya maksa. Ini mau dicopot, mau dicolok di jazz lagi nanti. Ceperan. Ceperan. Ini ring 15 ya soalnya. Ya udah, ayo kita jalan lah nanti kelamaan. Jazznya pakai T3. Seminggu nggak jalan. Ini orang aneh. Pakai begini. Oke, sekarang gua sama Patrick udah sampai di Auto Distro. Nah, sekarang kita pengen naik atas untuk cek velgnya guys, sama ketemu orang yang jual. Oke guys, ini udah nyampe di Auto Distro. Gila, barangnya banyak banget. Kita bisa lihat velg-velgnya, terus ada jok-jok Recaro juga. Nah, ini velgnya guys yang gua mau ambil. Kita lihat nanti speknya sama kondisinya gimana. Sekarang bongkar pelek yang belakang dulu guys. Nah, pindahin ban yang ini ke pelek yang baru. Nah, untuk yang depan itu, yang baru itu speknya lebar 8 guys, jadi gua nggak bisa pakai ini. Ban yang sekarang gua pakai ini kan 255. Nah, nanti gua harus beli ban yang 235. Nah, jadi sementara colok yang belakang dulu guys. Oke guys, jadi yang belakang ini lebarnya 9, pakai ban 255. Jadi agak lebih ngotak guys dibanding velg, dibanding fitment gue sebelumnya. Gimana Pat, menurut lo? Kurang ban ya. Kurang ban ini menurut gue sih udah oke loh. Beli ban lagi gak ada duit. Kurang bro, Hankook bro. Kita yang murah-murah aja guys. Oke guys, sekarang ban yang lama gue udah kepasang di Racing Heart. Nah, sekarang tinggal yang depan, kita mau ke toko ban sama mau ke Sarinande. Om Andy, thank you banget ya om. Thank you om. Nah, ini sekarang velgnya udah digotong, sekarang kita mau jalan guys. Oke om, sampai jumpa om. Thank you. Sekarang kita mau mampir Permaisuri dulu nih. Permaisuri yang mahakam. Hati-hati velgnya bang. Iya bang. Aduh, ada trotoar. Kita udah sampai. Gua parkir dulu guys, kita cek nanti untuk bannya ya.
bannya lagi mau dipasang. Nah ini ban Hankook lagi, cuma ukuran 235/50, tapi ini produksinya 2023 guys. Nah ini lagi dipasang bannya. Jadi ini udah kepasang guys. Sidewall nya mantep sih, gendut. Dibilang kotak juga nggak kotak sih, malah kayak bannya lebih lebar dikit. Cuma gue suka settingan begini. Jadi semoga pasang di mobil bagus guys hasilnya. Ini sekarang udah beres, kita mau jalan ke Sarinande guys. Nah ini soalnya yang depan kayaknya agak celup dikit. Jadi kita mau bikin adaptor atau spacer, nanti kita diskusiin sama Pak Mul dari Sarinande. Nah kalau untuk yang belakang sih udah lumayan pas sih. Sekarang udah sampai di Sarinande guys. Nah gue pengen konsultasi dulu sama Pak Mul, cuma ini bengkel rame banget, hektik banget, jadi gue mungkin gak bisa nge-shoot gue ngobrol sama Pak Mul guys. Nah nanti kita lihat hasil akhirnya jatohnya kayak gimana fitment di mobil gue guys. Ini lagi mau diukur center bore velgnya supaya bikin spacer knock yang ngepas guys. Oke, sekarang akhirnya pergantian velg udah selesai guys. Cuma final touch-nya itu gue pengen spuring dulu, karena anggapannya ukuran ini sama ukuran velg sebelumnya kan beda ya. Nah, gue juga ngerasa setir agak narik-narik, agak miring dikit. Jadi gue pengen spuring dulu guys. Seperti biasa kita spuring di lautan ban fluid guys. Sekarang udah naik spuring guys. Tadi ngantri soalnya. Oke guys, sekarang gue udah di rumah, udah selesai spuring. Tadi gue lumayan buru-buru guys, jadi gue gak sempet shoot di tempat spuring. Nah sekarang gue udah di rumah guys. Nah gue pengen cuci mobil dulu, habis itu gue baru kasih lihat hasil akhirnya setelah ganti velg dan sinematik untuk kalian setelah spuring guys. Sekarang udah saya cuci, gimana menurut kalian? Kinclong gak nih mobilnya? Gua cuci sendiri guys, di rumah. Nih, udah disemir juga, udah di spray wax juga guys. Jadi ini final fitment setelah gua spuring guys. Nah yang depan itu emang agak chamber. Nah yang belakang sesuai biasa Innova nggak bisa di chamber guys. Jadi yang belakang tetap tegak, yang depan agak chamber sedikit. Nah ini bisa kita lihat dari sini fitmentnya rata ya guys. Ya sebenernya balik lagi tergantung selera sih. Cuman anggapannya kalau selera gua demen fitment kayak gini di Innova guys. Kalau dari belakang looksnya kurang lebih begini nih untuk fitmentnya. Kalau gue sih gue demen ya guys fitment segini. Oke guys, jadi vlog untuk gue ganti velg segitu dulu aja. Bagi kalian yang suka sama velgnya atau fitment mobil gue sekarang guys, kalian bisa like, share, komen, dan subscribe ya guys.